Toman ice cream, oh Toman, oh Toman. Mas, makan. Iya. Yeah. Gimana aja mas? Gila ya, semua baik banget ya. Hari ini aja, aduh baik banget gila ini. Kalau bicara cuma enak ya? Ilfil deh gitu coba. Cuma ilfil deh gitu. Ilfil aku sama kamu pun. Kamu enggak, aku tuh juga kalau tidur berdua suka takut. Suka takut ya gue makan. Gila ya. Emang gue demi coba. Kegiatannya apa? Yang jelas masih di Istanbul karena kita lama banget di sini. Jadi belum tahu mau ngapain. Jadi ya hari ini kita sarapan. Mungkin kegiatan hari ini pengen mengeksplor daerah-daerah Istanbul dan aku misa sama Kak Loli karena aku ada kegiatan. Jadi nanti ada tim juga yang ikut sama Aurel. Baru nanti sore ketemu kita lagi. Jadi baru gabung lagi di sore gitu. Karena mau arsi-arsi mau ikut Kakak Loli buat tour. Makannya sayur mayur. Sayur mayur. Enak banget. Nah, habis bun. Kenapa? Habis bun. Abis ya, sehat-sehat, sayur, keju, makanannya sehat-sehat mungkin. Selamat pagi guys, kita sarapan dulu. Kakak baru beli baju tidur ya. Kita ada simpen lagi buat Amir, jangan gadi ini. Ini pakai lagi, basahnya lagi. Ini muat dipakai lagi. Kakak gede ya. Kayaknya makannya itu ya? Iya, kan sarannya bunda. Bunda harus makan ini ayah, gak boleh lagi yang aneh-aneh, gak boleh lagi makan sak. Apa yang gini gitu? Campur, ini, bini ini enak. Bunda, anak kecil boleh? Boleh, coba ya, asalnya. White sugar dikit ya, gak usah lagi. Oh, aku ada honey. Ini honey campur. Enggak, bukan honey itu dong. Honey yang cair. Yang salah itu kayak itu. Minta. Ayu, honey yang cair, bilain honey cair. Kece badai. Tasya, kita gak pamitan. Gak apa, gak bisa sih. Bunda mau pergi guys. Dina. Mana gak Bunda cium? Bunda mau honeymoon dulu sama ayah. Apa? Mau honeymoon. Apa? Apa? Honeymoon tuh madu sama bulan. Madu sama bulan. Bulan? Iya. Di sini? Iya. Di sini Bunda ya? Iya. Ya. Ayo kangen dek, adek. Kok tiba-tiba kangen? Kira-kira? Kira-kira? Cium dulu. Haga. Yaudah. Haga Sofia. Haga Sofia. Bye, I love you. Ayah, dek. Ayah dulu kiss. Bu
Bunda mau ngapain sih, Bun? Masa Bunda setiap hari harus bareng terus sekali aja? Kedua. Kamu udah besar, jalan sendiri. Sekali aja. Kita jalan sendiri. Ya. Aku udah besar, katanya sih. Ya, dia udah gak adanya ya. Oke. Okay. Bye-bye. 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 Guys, kita sendiri lagi, Dek. Ya. Gimana, Dek? Kita sendiri lagi. Kita gak bisa ketemu lagi. Gimana dong? Kita udah doang nanti, Dek. Iya. Oh, kan ada Kak Lori, ada Kak Ata. Iya. Kita ikut Kak Ata aja ya. Oke. Okay. Guys, jadi kita mau ikut Kak Ata sama Kak Lori, Kak Haga, Sofia, Bunda gak tau mau kemana. Bunda gak tau mau kemana, guys. Bulan madu kali ya. Mau bulan maduan, mau ke Bali kali. Dua nih, Mas. Kita akan jalan-jalan, kita nggak tahu tempat yang mau kemana, tapi yang penting bawa aku berdua. Adik, mau ikut lagi. Ya, dadah. Ikut lo anak-anak. Bye. Pagi, Karsi. Pagi, guys. Siang, kan? Siang ya? Yeah. Siang guys, hari ini Adi mau ke Hagia Sophia. Alhamdulillah. Ayo kita jalan. Hai, kita udah nyampe di mana? Hagia Sophia. Berkali-kali walaupun udah pernah ke Hagia Sophia, tapi kalau kesini bawahnya pasti pingin lagi karena memang bagus banget kalau udah di dalam. Dalam banget ya? Iya, adem banget gitu. Belumos tapi masih antri. Terus sekarang kita sama lagi di renov, masih di renovasi. Jadi kita mau foto dari luar aja. Kalau ini rebutan payung, guys. Rebutan payung, ayo salah satu pakai. Kakak aja aja pegang. Siapa salah satu? Ya kak, biarin aja ada yang pegang kak. Kamu gak satu untuk gitu jalan biasa aja. Bisa. Dari tadi rebutan payung nih. Ada nggak payungnya sendiri? Ayo, kan? Berdua. Ntar kalau sampai kan kita bisa lihat tunggu sampai kapan lagi. Kakaknya gak pernah loh, Syah. Harusnya berdua, Syah. Lagi di Blue Mos. Wow. Itu masjid. Iya, masjid. Itu Blue Mos. Ini Hagia Sophia Mos juga. Ini juga mos juga. Ini mouse. Mos. Mana mouse? Kerja ngeliat mouse. Mos. Oke. Okay. Makan dia. Yuk, jalan yuk beli. Sambil nunggu. Sambil nunggu kalau beli. Halo, ice cream. Soto mana ice cream? Soto mana? Halo. Ini apa? Napa dek? Thank you. Kozaru. Why? Yes. Wow. Thank you so much. Thank you.
Ottoman ice cream, Ottoman, Ottoman. Makan, Mom. Ya. Malaysia? Ano, Indonesia. Indonesia, Indonesia, selamlar. Ya. Asia, mana deh? Mana? Thank you. Thank you. Why? Caramu menyayangiku. Thank you so much. Thank you too. Gimana aja, Mas? Gila ya, sangat baik banget ya. Hari ini aja. Aduh, baik banget gila ini. Di sini keren. Di sini sih ya, oke lah ya. Di kamu. Berduaan aja nih, Mas. Benar. Kayak kagak kenal, Bu. Kayak mau marah. Kan ada anak-anak. Jadi kalau di kamar itu kayak kagak kenal udah lewat. Wow, let's go. Gila ya. Kayak kucing gede banget. Ih, cantik banget kucingnya. Enggak punya kakak. Iya. Kesinian dong dekat aku. Hey guys, kita lagi lunch sambil minum Ash Body Care. Yes, aku dulu Ash. Kenapa nggak dikasih air minum ya? Duaan aja nih, Mas. Duaan aja. Duaan aja kita hari. Jadi berduaan dan bertujuan. Oke okay, guys. Kan kalau tahu kan dia suka melamun, itu artinya dia orang pelamun. Maksudnya? Dia pelamun, tukang lamun. Bagusan pemimpi daripada pelamun. Ngerti gak? Aku ngerti. Aku tetap kurus, bingung deh di sini aku. Gara-gara Asli sama Slimy. Slimy aku dong. Yes. Oke okay guys, kita makan dulu ya. Ya bunda.
Ya kamu gini melulu, cantik banget kamu sayang, cantik banget. Guys, dia tuh kalau nulis caption, kita cuma cantik banget kamu sayang sama bidadari itu kamu. Yang lain dong. Coba apa? Coba. Asik. Enggak ada itu udah keren. Nah, kenapa? Cantik. Ya udah itu aja emang. Kamu itu doang perasaan. Emang cantik. Emang baik. Ya udahlah. Kamu terindah dalam hidup. Iya, udah gitu doang. Ya jangan ini mulu, orang bosan. Ya udah. Aku ilfil loh. Udah itu pun. Aku kata Vindika apa, aku sama Sanang pernah berantem gara-gara apa sih? Pernah berantem, dulu lucu banget pernah berantem. Pernah berantem gara-gara Bunda sering ngomong ilfil. Terus ilfil, terus Bunda bingung, hah? Perasaan aku ngomong ilfil tuh cuma ngomong doang ilfil, tapi ternyata Mas Anang tuh baper. Loh kamu hilang perasaan sama aku, tuh bingung. Iya benar. Dia marah. Hah? Hilang perasaan. Jadi kamu ilfil? Jadi kamu ilfil sama aku? Kamu hilang perasaan sama aku? Ya kamu gampang banget ngomong ilfil. Ya Allah, Bunda bilang ngomong ilfil kan kayak orang anak zaman sekarang ngomong ilfil aja gitu. Cuma kayak ilfil deh gitu. Ilfil deh, tapi Mas Anang kan dia nanggap rasa tua. Sama toku skot. Toku. Kalau bahasa anak tua. Kamu toku, jadi kalau aku bilang ilfil deh gitu, kayak dipakai. Ternyata Mas Anang ini. Dia menanggapinya kayak, oh kamu hilang feeling sama aku, aku tuh marah. Ya kan, saya. Coba sekarang aku ngomong, kira-kira kalau aku ngomong begitu sama kamu, kamu enak? Nah, dulu gitu juga sama nih, sama nih. Kamu enak gak kira-kira? Kalau bicara cuma enak ya? Ilfil deh gitu coba. Coba ilfil deh gitu. Ilfil aku sama kamu pun. Kamu ngomongnya serius. Bercanda itu anak sekarang. Kalau aku cuma kayak gini, ilfil deh kamu. Enggak. Bohong itu pencitraan. Itu pencitraan, confirm itu pencitraan udah. Iya, aku gimana udah ngomongnya? Enggak. Emang gimana? Ilfil aku sama kamu. Bohong, enggak gitu. Enggak mungkin. Demi Allah enggak gitu. Enggak mungkin aku enggak marah gara-gara itu. Pasti kamu serius ngomongnya. Ilfil deh aku sama kamu, aku cuma ngomong gitu. Enggak, pasti ngomongnya mesti lebih dari itu. Kamu kayak tadi gimana coba? Ilfil aku sama kamu. Enggak apa-apa gitu. Jadi begitulah guys, dia gak bisa kalau lagi moodnya gak enak, dia bilang, ya aku ilfil deh sama kamu, dia marah pasti. Gak, aku nanya Bun, di rumah tidur bareng berempat ya? Di luar negeri gini berempat juga. Ya aku emang gak mau tidur bareng, atau gimana sih? Ini pertanyaan penting ini. Kemarin di Azak ya. Ya berarti dalam 12 hari kita di sini. Hari ini gak tidur bareng? Hari ini gak? Yes. Yes. Coba, bisa ya suami begitu sama istri? Bagus. Bukannya yang setiap hari jadi itu yang... Jadi gregetan, lucu kan? Dulu ya Bunda, itu ngomongnya gini, jangan sampai ya besok anak-anak itu mengganggu kebesaran kita. Lo boleh. Dulu ngomong waktu awal-awal masih berbunga-bunga. Waktu berbunga-bunga dulu ngomong dikit-dikit, awas anak-anak itu gak boleh ganggu waktu kita. Anak-anak itu harus ngerti sendiri. Wah itu dulu. Oh gitu Bun, kalau kamu gitu, iya aku harus gitu. Kenapa? Semakin tua kita harus semakin besar. Kalau enggak kayak orang lain tuh. Udah jauh-jauhan, udah ini, udah ono. Eh sekarang ya, seminggu itu sekali. Ini parah bohong. Dua kali, dua kali. Enggak loh, ih kamu marah. Aku bikin gitu bener ya? Oh iya. Iya malah sekarang. Bukan di sini di hari ini, tempat tidur kita tuh gede banget. Tapi kan aku lu sudah ngerti. Berdua enggak mungkin. Ini mah udah dirancang untuk berempat terus. Rame terus. Pertanyaannya dengan omongan dulu kalau itu masih ada ceritanya di ada di jodohku pasti. Ntar aku cari ah. Terus aku tunjukin gitu ya. Ya tapi bukan karena dulu kan belum benar-benar belum masuk kan apa ya bayi-bayinya tuh aku enggak lihat, ngerti enggak? Jadi kayak anak-anak harus begini, pas udah lihat bayinya tuh kayak disuruh tidur sendiri kayak enggak tega. Berarti aku ibu yang baik dong. Oke lah. Berarti aku ibu yang baik kan? Enggak, aku tuh juga kalau tidur berdua suka takut. Suka takut dia gue makan apa? Gila. Emang gue demit apa? Kan aku bukan demit. Ya ini ilfil namanya ini. Bener. Lah iya Allah. Bener gak guys? Enggak. Bener ya guys? Bukan. Tolong tulis di komen guys. Aku takut. Iya kenapa takut? Berarti karena gue demit dong. Kalau ini sekarang, ada aja. Alasan ada. Sekarang asyik asyik dipindah. Ada alasan. Ya, kita tidur berempat nih, guys. Tempat kita bentar gede. Biasanya bisa berempat enggak? Gue pisahin. Kita tetap di tengah, kita di mana? Aku dalam hatiku, aku cuma mau ngertiin dia aja. Cuman mau sampai kapan dia begini? Kan pakai extra bed.
Bun, lebih gede, Bun, kalau berempat lebih hebat, Bun, tidur lebih seneng. Berarti kan masalahnya di mana? Bukan masalah bersama kan, bukan kan? Ya Allah, kamu dia mau enak. Ya, iya, bukan. Iya, itunya itu bukan, beda. Itu padahal Arsya kalau ditanya, Arsya, anjing cakep di sebelah sana. Emang ada setan gitu. Padahal gitu Mas ya. Dituin loh. Arsya di sini dimarahin. Kamu ngapain sih gini-gini? Apa-apa coba. Arsya takut. Ternyata. Ya kan kayak anak kita gak boleh ngasih tahu kita sih. Takut dong guys. Gak apa-apa juga guys, cuman yang kita tahu ini jadi ya kan aku harus gitu dong, pupukin mereka gak boleh takut ya, kayak aku dong. Terus kapan waktu berduanya itu? Ya malam ini kan berdua, udah aku jadi malas sama kamu ah. Kayak gitu dibahas. Ilfil. Gak ada urusan Bun, itu sama kepingin begitu tuh gak ada urusan. Guys coba ya, ibu suami istri di luar sana coba komen. Dia bohong banget, tapi aku dalam rumah tangga di rumah, di apartemen seminggu anak-anak cuma 3 kali loh, 4 kali sama kita berdua. Iya dong. Tuh kamu ngarang kalau kayak gitu, di hari sekolah kan tapi kita sering. Cuma weekend. Itu tapi di luar weekend, iya. Itu kecapean, udah gak mikir. Sekarang kan banyak banget politik yang udah diatur cuma weekend, anak-anak 3 malam Bun, ya, 4 malam. Sering kita di kantor udah capek, udah. Bun, capek lah, udah bisa aja. Nanti ada weekend. Udah lah guys, pokoknya kalian komen di bawah ini. Yang salah tuh kita atau aku atau Mas Ana. Aku mau tahu nih, suara terbanyak ya. Bukan salah, tetapi pikiran mana yang kira-kira itu lebih tepat. Tapi kita di rumah anak-anak 3 malam di kita, 4 malam baru sendiri karena sekolah. Nah, masih salah juga sama dia coba. Ini kita lagi di liburan, udah sampai hari ini sudah hampir 8 hari. Iya, tapi 2 malam kita berdua. Kita baru 2 hari berdua. Terus di tempat-tempat yang dia pilih keren-keren. Pak, aku waktu di ini keren. Oh, keren sih tempat. Oh, ini enak. Keren. Tapi nggak mau mana-mana tidur bareng kita. Berarti yang masih semangat muda siapa ini? Yang masih selalu merasa bahwa aku pacaran terus. Yang dulu telah pernah ngasih tahu waktu pacaran ya, besok kalau kita nikah harus tetap pacaran ya. Udah guys. Supaya kita itu aku indah. Aku jadi kangen Asia-Asia nih. Supaya kita itu indah. Dia yang ngajarin aku begitu, akhirnya aku iyain. Oh jadi nikah gara-gara hubungan itu? Loh bukan, itu konsep yang menurut aku bener konsepnya. Itu konsep orang yang berpikiran maju dan modern. Oke guys, jadi kalian komen ya, wajar gak kalau anak udah dia tiap hari tapi sekarang udah enggak. Tetap dia komplain, lagi liburan nih dalam 8 hari, 2 hari doang tidur berdua. Sisanya bareng, kan emang liburan kan? Tetap gak terima, mau berdua mulu. Padahal kita udah 12 tahun loh bersama. Hebat gak? Orang yang 2 tahun bersama aja langsung, udahlah, gak usah deket-deket, kenapa sih? Masa mau begitu aja? Tapi kan aku gak gitu. Ada guys, aku udah ngeliat temenku guys, ada yang begitu. Baru 3 tahun. Banyak. Banyak kan? Jadi takut kawin gak bener? Kita 12 tahun masih begini loh. Mantap. Iya, tapi aku tuh jeleknya, aku tuh dibalik, aku tuh masih, maksudnya gak yang bukan yang enak sama dia, atau apa gak cuma, aku tuh penakut satu. Dan kedua, aku tuh sama anak-anakku semua terlalu cinta ya kali. Jadi menurut aku, antara cinta dan penakut beda? Gak, beda urusan. Bukan cinta, pengennya ngumpul. Kalau dulu zaman Loli sama Jill, aku juga gak mau pisah, pengennya bareng terus. Sama, sekarang juga kayak gitu. Cuma dia tuh gak pengen sama anak-anak aneh. Bukan gak kepengen, kan salah lagi. Jalan ya. Diatur ritmenya. Iya, ritme. Jadi kalau yang nanti malam gimana ya? Jangan deh aku mau pelukan. Sekarang aja pelukan tidur begini. Hadap sana, hadap sana. Ya mau pasti nempel. Aku kalau nggak nempel nggak bisa tidur. Jadi kalau diginiin pagi-pagi cek. Apain sih? Kita terlalu jauh. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kita mau ketemu bunda, akhirnya kita ketemu bunda guys. Dan habis kita ketemu bunda gitu di tempat makan, bunda akan ke undangan lagi. Kita ketemunya pas kita tidur doang. Ya, nanti ketemu di hotel lagi ya? Iya. Pak guys, waktunya kita jalan ke restoran. Bye, sampai jumpa nanti. Yes.
Caramu menyayangiku luar biasa. Sederhana perhatianmu. Iya. Sekarang Asya duduk. Kita duduk. Asya sini. Power pump, pin. Kakak Ji sini. Kaji sini. Halo. Sini kalau bisa bawa. Sibuk nih. Jadian. Gara-gara tadinya nanyain buat nobar, gimana mau nobar, gak jadi. Bendera juga bendera tadi, Bang. Bawa bendera, bawa ini, bawa itu. Aduh, dong. Kita pas satu gak apa-apa, kita euforia aja. Tetap kita menunggu. Udah, kita rame. Nekat aja, nekat. Sama tahu ya, kan? Ada direk kok. Cuman kita tinggal berharap sama. Tapi misalnya tanggal 1 itu jalan 2-3 kita menang. Kalah. Karena kita 4-0 tadi. Kita harus menangnya 4-0. 6-0. Atau 6-5-1. Ya, menang. Jadi seri aja dulu paling enggak. Jadi bisa adu penalti. Bisa kita dukung. Harus. Bisa enggak tapi ya? Bisa. Terus terang 4 banyak banget. Tapi paling enggak kalau kita menang aja udah menangnya terhormat kalahnya. Iya. Jadi enggak dua kali banget kalahnya. Iya benar. Menang dengan harga diri. Kalahnya kalah harga diri. Enggak deh, menang enggak apalah. Yang penting pokoknya jangan kalah dua kali. Ya, kalah deh. Kalau dua dia masih kalau misalnya timnasnya menang 2-0 3-0 tim match selanjutnya oke. Iya. Satu hari aja pergi ke Asia, ya Allah.